Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, asatiz wa asatizah, Bapak Haji dan Ibu Haja. Yang kami hormati juga Ketua Masjid Al-Ikhlas Kenanga beserta seluruh pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Atiq Fahmi LC/MAG. Hadir juga di tengah-tengah kita alhamdulillah Al-Mukarram Ustaz Yusuf Haryansah, Magister Pendidikan Islam. Hadir juga di tengah-tengah kita alhamdulillah Ustaz Muhammad Ali MAG SH SAG MH. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita Khori, insyaallah beliau ini juara tingkat kota, tingkat kabupaten Musirawas, kabupaten Muratara, tingkat provinsi juga. Hebat nian Khori kita nih Pak. Lah sudah tingkat provinsi menang kalau tidak tahu juara berapa Pak. Al-Mukarram Ustaz Sabturia Khori, Sarjana Pendidikan Islam. Bapak Ibu hadirin, jemaah Maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita semua adalah umat beliau fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama dapat memperingati Maulid Nabi Yina Muhammad. Nabi Yina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini bersama majelis Daurah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Daurah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terus keliling Pak. Selama 40 hari 40 malam dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu musholah ke musholah yang lain, dari satu rumah ke satu rumah yang lain. Selama 40 hari kita terus berputar. Acara ini berkat terselenggaranya di sini ada Mazda. Oh, ini ada logo Mazda, Pak. Bukan merek mobil, Pak. Menian Volvo dulu ingat Mazda, ingat merek mobil. Nah, Mazda ini singkatan Majelis Silaturahmi Dewan Asatiz. Jadi alhamdulillah banyak sekali ustaz-ustaz yang ada di Linggau ini semua tergabung di Mazda. Selanjutnya acara ini juga berkat Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau MUI. Alhamdulillah berkat support dari MUI juga. Kebetulan di sini rata-rata ustaz-ustaz kita ini dari MUI. Ustaz Sabturia Khori dari Mazda, kami dari Mazda, Ustaz Muhammad Ali dari Mazda juga. Beliau Kiai Haji Muhammad Atiq Fahmi, Ketua Tigo MUI Kota Lubuk Linggau. Ketua umumnya Abah Kiai Haji Syaiful Hadi Ma'afi BA. Alhamdulillah kami dipercaya menjadi sekretaris umum Majelis Ulama Kota Lubuk Linggau. Ustaz Yosef ini juga beliau ketua komisi dakwah. Nah, insyaallah. Dan selanjutnya di sini juga berkat dukungan dari Pondok Pesantren Modern Arisalah Kota Lubuk Linggau. Dan insyaallah malam hari ini kita bersama-sama akan mengagungkan asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan beliau, di bulan Maulid, di bulan beliau dilahirkan. Insyaallah rasa cinta ini akan selalu mudah-mudahan tersampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil berkah acara kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama membuka dengan membaca umul kitab Sayyidulillahilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an
dalam hal ini akan dibacakan oleh qori kita, yaitu Al-Ustaz Sa'turia Qori, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haji Muhammad Atik Fahmi. Nah, kalau yang punya Facebook silahkan dibuka di link itu ataupun di YouTube Mafam. Nah, insya Allah mudah-mudahan acara kita pada kesempatan malam hari ini nanti selepas acara pun masih bisa ditonton di rumah masing-masing. Selanjutnya juga bisa disebarkan link tersebut kepada semua warga yang mana tidak sempat untuk hadir ke masjid ini, agar mereka pun bersama-sama ikut memeriahkan dan ikut berbahagia di bulan Maulid di kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah mukminin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini mari saya mengajak kita bersama-sama untuk bersolawat sebanyak-banyaknya kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini mari bersama-sama nanti akan dipimpin untuk makam tiang. Dalam hal ini akan dipandu oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Atik Fahmi LC/MAG. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu siap kita bersolawat kepada baginda Nabi. Berapa lama kira-kira? 2 jam, 3 jam? Kalau nakut berapa lama? Maka kita akan berdendang selawat Nabi, melantunkan selawat Nabi sambil menghibur diri, menghibur hati, tapi bernilai pahala. Mendapatkan menjadi berkah selawat semuanya. Saya berharap nanti ketika selawat itu sama-sama. Ya Rasulullah, wahdur indana wahdur fi qulubina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, wa'ala nasa
Ya Rasulullah,
ala nabi. Dijadwalkan dan alhamdulillah di masjid ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara berikutnya yaitu kata sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Indrayana mewakili ketua masjid. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiy ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Majelis dakwah Maulid Nabi yang kami hormati, yang kami muliakan, khususnya pada Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Muhammad Atiq Fahmi, LC Magister Agama, selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Arsalah Kota Lubuk Linggau, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat yang sempat hadir beserta rombongan dari Majelis Daulah Maulid Nabi. Kami lihat ada kakak-kakak ini, Ustaz Muhammad Ali Sarjana Agama, Ustaz Yosef Haryansah, kemudian pendeta kami Kori. Beliau ini wahmusi, Nah, kemudian dari Majelis Ulama Indonesia dan juga dari Masdah Majelis Silaturahmi Dewan Nasihatin Kota Lubuk Linggau. Yang kami hormati pemerintah Tuhan Kenangah, mungkin dihadiri Pak Lurah atau yang diwakili ketua-ketua RT di lingkungan Tuhan Kenangah yang sempat hadir. Yang kami hormati
jemaah Majelis Ikhlas yang mohon maaf tidak dapatkan disebutkan satu persatu, yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Majelis Maulid Nabi yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama kami dari mewakili pengurus Majelis Ikhlas Surat Kenangan menyampaikan ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih pertama kami ucapkan kepada Adinda kami Agus Solimin selaku pembina dari remaja Masjid Al-Ikhlas Surat Kenangan. Beliau ini Ustaz sejak tamat SMP sudah menjadi remaja masjid, menghidupkan kegiatan remaja masjid di Majelis Ikhlas ini. Sampai beliau sampai saat ini beliau terus menjadi pembina. Kami ucapkan terima kasih kepada Dinda Muslimin dan seluruh remaja masjid yang telah bersusah payah membantu kami pengurus Majelis Ikhlas dalam rangka melaksanakan peringatan oleh Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Yang kami hormati Ketua RT 12 Pak Haldian, Pak RT Masjid BPRT. Nah, ini adalah Wakil Ketua Masjid Pak Haldian. Kemudian Ketua Masjid Al-Ikhlas Bapak Gunawan yang duduk di samping Ustaz Ali. Beliau adalah Ketua Masjid Al-Ikhlas Surat Kenangan. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahim di Masjid Al-Ikhlas Kenangan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Majelis Maulid Nabi yang kami hormati, cobaan wabah COVID, kita sulit untuk berkumpul, sulit untuk menggaungkan salawat, sulit untuk bersalawat. Malam hari ini kita semua diberikan nikmat yang terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam sehingga kita semua dapat hadir di sini sama-sama memanangkan salawat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Dan pada waktunya nanti kami mohon kepada Ustaz, mungkin Ustaz Yosef Riansah untuk menyampaikan tausiah ceramah rohani kepada kami semua sehingga dapat memperkuat rasa iman dan Islam kami dan juga menambah ilmu pemahaman kami. Itu saya dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah bersama-sama mendengarkan tausiah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Yosef Haryansah, Magister Pendidikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menambah ilmu bagi kita semua dan menambah kecintaan kita kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri acara pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyukkan diri dalam hal ini untuk mengkhalifai doa kita. Mohon kesediaan dari Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ali Rawas SAG MH. Biasanya beliau terkenal Ali Rawas. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita berdoa, kita istighfar dulu ya. Astaghfirullah, Allahumma astaghfirullah, minal khathaya. Astaghfirullah, Allahumma astaghfirullah, minal khathaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tahmilna isra kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kerana kami memohon kepada-Mu ya Allah, semoga malam hari ini ya Allah, berkahlah kegiatan kami ini ya Allah. Berkahlah kegiatan kami ini ya Allah. Berilah kami pengampunan dosa ya Allah. Berilah kami ilmu yang banyak ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Dan luruskanlah kami dalam urusan dunia dan akhirat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Fadilallah Muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan berakhirnya pembacaan doa maka berakhirlah sudah rangkaian acara kita pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum kami tutup, kami sedikit akan menginformasikan bahwa Majelis Daurah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini insyaallah akan terus berpindah dari satu masjid ke masjid yang lainnya. Untuk malam besok yaitu tanggal 16 Oktober 2021 bertempat di Masjid Al-Istiqomah Kelurahan Tanah Priuk dengan penceramah Ustaz Budi Satriadi MCMPD. Tanggal 17 Oktober 2021 di Masjid Darussalam Kelurahan Tabal Lestari penceramah Ustaz Murtako Magister Pendidikan Islam. Tanggal 18 Oktober 2021 Masjid Nurul Ihsan Simpang Priuk penceramah Ustaz Agus Mukmin LCMU. 20 Oktober 2021 Masjid Al Ikhlas Kelurahan Margarahayu penceramah Haji Suhada. 21 Oktober 2021 Masjid Al Wasi
Dimpuraya Air Putih, penceramah Ustadz Awaluddin Fayer Sanad Pendidikan Islam. Dan ini nanti terus akan kita umumkan di setiap acara Majelis Daurah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami juga beritahukan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, insya Allah Majelis Daurah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan mengadakan jadwal juga untuk pondok pesantren Arisalah, yaitu jadwal roadshow Mega Maulid 2021 Pesantren Modern Arisalah Kota Lubuk Linggau. Insya Allah akan menghadirkan Habib Muhammad bin Yahya Barokbah, beliau dari Solo, dengan Gus Miftah Duha, beliau adalah Presiden Syekh Hermania. Insya Allah akan diadakan di pondok pesantren Modern Arisalah Kota Lubuk Linggau pada hari Selasa 2 November 2021 pagi. Sekaligus beliau juga insya Allah akan kita bawa rukso keliling, pertama di Kota Lubuk Linggau, yang kedua di Kabupaten Musyrawas, yang ketiga di Kabupaten Musyrawas Utara, di Kabupaten Rejang Lebong, dan di Kabupaten Empat Lawang. Bagi yang ada di Kota Lubuk Linggau, kami persilakan untuk mendengarkan tausiah beliau di Pondok Pesantren Modern Arisalah Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya juga kami mengumumkan, dalam rangka Mega Maulid tersebut ada beberapa kegiatan lomba-lomba. Contoh, lomba mewarnai, lomba menggambar, lomba da'i-da'iyah, lomba kaligrafi, lomba cerpen, lomba dongeng, lomba azan, lomba menyanyikan lagu islami, lomba baca kitab kuning, lomba desain background Mega Maulid, lomba hadroh, lomba nasyid, yang akan diadakan tanggal 25 sampai 30 Oktober 2021. Tanggal 22, 29 Oktober dan 5 November akan diadakan donor darah. Dicatat, 22, 29 akan diadakan donor darah. Dan ini yang paling penting, Bu, kalau Bapak Ibu ada anak yang belum disunat, insya Allah akan diadakan sunat massal, kuota sebanyak 30 orang untuk anak yang belum sunat. Bapak, anak Bu, dan bawa lagi. Insya Allah sunat massal ini akan diadakan hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2021. Untuk info lebih lanjut, silakan catat nomor HP berikut ini, 0822. Untuk yang nak sunat massal, kalau ada ponakan, anak dan sebagainya, segera daftar, kuota cuma 30 wong. 0822 6932 4241, boleh dilihat di bawah ini. Oke, itu ada di YouTube sama di Facebook, kita tengok di bawah ini. Selanjutnya, untuk acara kegiatan kita malam hari ini bisa dilihat dan disaksikan di channel Facebook KG.H.MOCH.ATIKFAHMI.LCMAG. Insya Allah seluruh rangkaian acara kita pada daurah malam hari ini terangkum di situ. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin cukup sekian acara kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini adalah malam keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita bersama-sama menutup acara pada kesempatan malam hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata saya tutup, mohon maaf atas segala tutur kata, sikap dan tingkah laku yang tidak berkenan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun. Akhir kata, wallahumma'afiq ila akwamittari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.